Selamat datang di HSB Berkarya. Saya akan menunjukkan bagaimana cara menggoreng keripik pisang supaya tidak lengket. Karena banyak yang bertanya bagaimana caranya supaya tidak lengket ketika menggoreng. Nah, sebenarnya mudah. Saya akan tunjukkan dalam video ini. Nah, ini minyak kita yang sudah dipanaskan. Kita langsung menggoreng dengan alat pengiris ini ke minyak yang sudah dipanaskan. Ketika mengiris, minyaknya nggak usah terlalu panas. Nah, ini langsung kita iris ke dalam kuali. Tidak diiris di luar. Jadi pisangnya nanti akan lurus-lurus seperti ini. Nah, ini dia yang kita iris langsung di dalam kuali. Dia akan lurus-lurus. Jadi tidak perlu kita goyang-goyang, kita balik-balik. Ketika sudah agak kering langsung dibalik. Pisangnya sudah akan lepas-lepas, tidak lengket dia. Jadi akan lurus seperti ini. Nah, kita sering membuat goreng pisang, tidak ada masalah. Nah, ini sudah mau masak ini. Kita hanya menunjukkan caranya saja, karena kita akan menggoreng banyak ini. Nah, ini sudah mau masak dan lurus-lurus semua. Bagus. Tidak keriting dia. Oke, kita angkat dulu. Nah, ini nampak ini pisangnya lurus-lurus, tidak juga patah-patah. Nih, jadi bagus semua. Oke, kita akan lanjutkan. Ini hanya menunjukkan caranya saja, karena masih banyak yang mau kita goreng. Oke, ini yang sudah selesai kita goreng. Ada 5 kiloan. Kita selalu buat goreng keripik pisang goreng, keripik pisang. Ya, keripik pisang. Nah, ini sisanya akan dimakan ini. Oke, terima kasih. Begitu caranya supaya dapat ditiru. Terima kasih.